Banjir yang melanda Johor pada 2006 dan 2011 antara yang terburuk pernah melanda negeri selatan tanah air, terutama Segamat. Bukan sekadar kemusnahan harta benda, ada juga penduduk yang kehilangan orang tersayang. Bagi mengatasinya, kerajaan mengambil inisiatif melaksana projek rancangan tebatan banjir RTB bagi mendalam dan melebarkan sungai di daerah itu. Projek bernilai RM230 juta ringgit itu telah siap dan mula memberi impak kepada penduduk. Wartawan Anas Mat Nur ke Segamat meninjau keberkesanan projek itu untuk segmen Negaraku. Projek rancangan tebatan banjir RTB daerah Segamat telah bermula sejak 2011 dan ia bukan saja melibatkan proses melebarkan dan mendalamkan sungai di kawasan ini tapi juga infrastruktur lain seperti pembinaan benteng baharu dan juga menaik taraf jambatan sedia ada. Projek 6 fasa ini melibatkan Sungai Segamat, Sungai Codan dan Sungai Genuang. Keberkesanan projek ini dapat dilihat menerusi kadar penyusutan air setiap kali banjir melanda. Kita telah pun mengurangkan hampir 40 hingga 45% kesan banjir kepada kawasan tanah-tanah seperti tanaman, tumbuhan dan sebagainya. Dan kemudian dari segi jumlah kedalaman tu dapat dikurangkan daripada 1.5 meter kepada 1.1 meter. Ketika banjir pada 2006, kadar surut air banjir adalah dalam tempoh antara 3 hingga 4 hari. Dengan projek ini, kadar surut air banjir adalah 2 hingga 3 hari sebagaimana yang berlaku ketika banjir pada 2011. Bagi penduduk, inisiatif kerajaan menjalankan projek RTB ini telah memberi manfaat besar pada mereka yang sering berdepan kerugian ribuan ringgit setiap kali musim tengkujuh. Tahun yang baru ni, kampung sebelah mangsa ada pindah tapi kampung saya alhamdulillah selamatlah. Sebelum ni kalau hujan berterusan dalam masa 2 atau 3 hari pindahlah ini penduduk kampung saya. Dengan adanya RTB tu tak ada yang tinggal walaupun penduduknya tepi dengan sungai tu. Alhamdulillah tahun ni tak ada yang pindah. Bila berlakunya pertama banjir ni disiapkan sepenuhnya, sungai-sungai pun dah diluruskan. Contohnya macam Taman Pelangi dah tak kena lagi banjir. Dulu tenggelam oleh kata lebih pada 4 kaki dah. Sampai gate-gate ke tepi pun hampir dihanyutkan oleh air banjir itu. Sekarang alhamdulillah memang kita bersyukur. Terutamanya dari segi jumlah air yang melimpah tu kan. Memang jauh beza. Sebelum ni hampir 29 hingga 30 keluarga pada tahun 2017 dua kali banjir. Dua-dua banjir besar. Jadi yang kali ini 2018 di kampung saya melibatkan dua keluarga saja. Beza banyak sangat. Fasa akhir projek tebatan banjir ini siap pada Julai 2016 membabitkan kawasan sungai sepanjang 16.5 km termasuk kerja-kerja membina lencongan di Kampung Jawa. Anas Mat Nur dan juru kamera Awang Sebawi Awang Halil, berita RTM.